Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menilai tantangan bakal calon wakil Gubernur Sandiaga Uno untuk ikut program teks amnesti kepada dirinya salah sasaran. Ahok memastikan dirinya tidak akan ikut program teks amnesti. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta dirinya tidak disamakan dengan Sandiaga Uno yang merupakan pengusaha dan memiliki kekayaan tinggi. Ahok menyatakan sebagai politisi dan pejabat negara, dirinya telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Ia meyakini tidak memiliki harta yang disembunyikan di luar negeri. Sebelumnya, Sandiaga Uno ikut program teks amnesti dengan menebus pajak dari 10 perusahaannya. Makanya saya tanya, dia nantang orang yang salah. Saya sejak berpolitik, saya sudah menekankan harus ada pembuktian terbalik harta pejabat. Dan semua harta saya itu saya laporkan di LHKPN. Jadi semua harta saya itu nggak ada yang disembunyikan ke luar negeri. Beda lah saya sama Sandiaga yang kaya ngumpetin di luar negeri.